ini satu orang lelaki yang kita tak tahulah dia punya kasih dan sayang dia kepada agama dia, tuan-tuan. Di saat tangan tak ada untuk membela Islam, dia biarkan tubuh dia untuk menjadi benteng. Di saat tangan tak ada untuk diangkat, mengangkat Islam, dia jadikan tubuh dia sebagai perisai dan benteng. Ini Ja'far bin Abi Talib. Maka meninggallah seorang lelaki yang pernah digelar Asy-Syahid Hayy, yang syahid hidup dia. Nah, yang melindungi Rasulullah dengan sepenuh jiwa dan raga dan sampai darah tak nampak muka badan dah kerana melindungi Rasulullah. Nah, jadi orang sehebat ini patut kita dendangkan, bukan untuk kita dewa-dewakan, tetapi untuk kita jadikan pengajaran dan iktibar kepada kita siapa kita dengan mereka. Kata empat orang ini, tidakkah engkau tahu inilah Abu Kilabah, sahabat terakhir Rasulullah SAW. Ini Abu Kilabah, dia ini orang alim kabir. He is the only one. Dia ialah satu-satunya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Dengan berakhirnya hidupnya tadi, maka berakhirlah riwayat para sahabat Nabi. Tuan-tuan, dengan berakhirnya kisah tadi, maka berakhirlah kisah para sahabat Nabi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u ala al-kufar rahma'u bainahum ilal akhir ayat. Muhammad itu pesuruh Allah dan orang-orang yang bersama dengannya itu bersifat keras terhadap orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Dalam hadis yang lain kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadi laula anna ahada anfaqa misla uhdin dhahaban ma adraka mudd ahadihim wala nasifa. Dengan kamu mengata kepada para sahabatku, kerana kalau kamu membelanjakan segunung emas pun untuk diinfakkan, nescaya tak mampu untuk menandingi mereka meskipun mereka hanya membelanjakan secupak, ataupun tak mampu menandingi mereka walaupun hanya setengah cupak. Demikianlah kedudukan yang tinggi yang terpatri kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru bagi mengenangkan para sahabat Nabi, perjuangan mereka, biografi mereka, sejarah mereka, pada bulan Ramadan tahun ini, sekali lagi saya membawakan kepada para penonton siri sahabat. Namun kali ini kita akan menyambung sahabat-sahabat yang lain yang belum dibicarakan sebelumnya pada siri-siri sebelum ini. Kali ini kita bertemakan para sahabat Nabi yang kurang dibicarakan, dan siri ini akan kita buat sepanjang Ramadan, setiap hari bermula satu Ramadan dekat channel ini The Ibnu Rijal, yang mana waktunya adalah pada jam 6 petang. Setiap hari bermula satu Ramadan, kita jumpa tiap-tiap petang, sama-sama kita mengenali sahabat Nabi yang kurang didendangkan. Jumpa Ramadan. Assalamualaikum.